atau ke pick. Pick ini bisa kita klik, lalu kita ketikkan angka 5 karena ini halaman yang 5. Kemudian rotate untuk degree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk membalikkan atau memutar file PDF yang terbalik seperti ini. Ini filenya terbalik, harusnya hadap ke atas ya. Oke, bagaimana cara memutarnya? Kita langsung menuju ke tutorialnya. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe channel ini atau baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar nanti tidak ketinggalan saat saya upload tutorial selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, cara untuk membalikkan file PDF yang terbalik seperti ini atau memutar file PDF yang terbalik seperti ini secara offline tanpa kita harus terhubung ke internet. Biasanya kan kita kalau mau menghubungkan atau membalikkan ya, kita mau membalikkan atau kita memutar file PDF itu harus dengan online. Kali ini kita memutarnya cukup offline dengan aplikasi yang namanya Nitro PDF. Nah, caranya untuk memutar file PDF ini, kita tinggal klik ke edit sini di atas, di sampingnya home ada edit. Nah, di sini ada yang namanya rotate, rotate ini ya. Kita klik rotate sini. Nah, karena ini file ini yang terbalik itu semuanya, kita bisa membalikkan semuanya langsung sekali klik. Kita klik all sini, klik rotate ini, maka semua akan terbalik otomatis, langsung memutar dengan benar secara otomatis. Nah, jika ada salah satu, misalkan ini ada 6 lembar, yang nomor 5 ini terbalik, misalkan gini ya, misalkan yang nomor 5 ini terbalik, yang nomor 5 saja, yang lainnya sudah benar. Maka cara untuk membalikannya sama, kita ke rotate, kita bisa ke current pick. Current pick ini halaman atau layar yang dilihatkan. Kan ini kita langsung lihat halaman 5 ya. Ini halaman 6. Kita bisa melihat langsung ke current pick ini, ke halaman 5, kita klik rotate current pick. Ini halaman yang tampil, atau ke pick. Pick ini bisa kita klik atau kita ketikkan angka 5 karena ini halaman yang 5. Kemudian rotate. Untuk degrees-nya sudah benar 80. 180 derajat maksudnya. Oke, kita klik rotate, maka halaman yang kelima ini juga bisa langsung merotasi atau memutar. Oke, cukup mudah caranya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe pada channel ini dan bunyikan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.